pertambahan bobot cempe itu sangat dipengaruhi oleh bobot lahirnya. Lah, dari bobot lahir itu untuk cempe satu bulan biasanya perkembangannya kalau baik, nutrisinya tercukupi itu sampai 3-4 kali dari bobot lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilwaya Farm Official kembali hadir sore ini. Teman-teman, sore ini kita akan memanen cempe-cempe F1 Dorper yang sudah umur 3 bulan. Jadi waktunya lepas sapih. Ini waktunya ada beberapa yang diinden. Kemarin ada teman yang minta usia 3 bulan, ya nggak apa-apa kita kasih, tapi sebenarnya idealnya dijual itu umur 5 bulan ke atas lah, tapi kalau ada yang ngersak nih usia 3 bulan ya tetap kita layani, nggak apa-apa. Jadi nanti cempe-cempe yang sudah umur 3 bulan itu kita timbang bobotnya sudah berapa, jadi berapa pertambahan beratnya. Normalnya untuk cempe yang umur 1 bulan itu pertambahan bobot, jadi gini teman-teman, pertambahan bobot cempe itu sangat dipengaruhi oleh bobot lahirnya. Lah, dari bobot lahir itu untuk cempe 1 bulan biasanya perkembangannya kalau baik, nutrisinya tercukupi itu sampai 3-4 kali dari bobot lahir. Misalkan bobot lahirnya 3 kilo itu, berarti nanti bulan pertama itu harusnya minimal 9 kilo, 9-12 kilo bisa, 4 kalinya bisa. Jadi nanti terus bulan keduanya itu bobotnya 5-6 kali dari bobot lahir. Misalkan 3 kilo, berarti nanti bulan keduanya bisa sampai bobotnya 15 kilo. Nah, bulan ketiga saat disapih itu nanti bisa sampai 7-8 kilo. Kalau bobot lahirnya 3 kilo, berarti nanti usia 3 bulan minimal adalah 21 kilo. Nah, kalau tidak mencapai itu, berarti harus ada yang dievaluasi tentang manajemen kandangnya atau manajemen pakannya, itu harus ada evaluasi. Jadi kita lihat nanti pertambahan bobotnya berapa. Dari sini rata-rata biasanya bobot lahirnya ada yang 2,7, ada yang 3,2, ada yang 3 kilo. Yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan penimbangan itu sekitar 25 kilo umur 3 bulan. Ini disapih itu baiknya minimal 3 bulan. Jadi cempe-cempe ini disapih baiknya 3-4 bulan. Ini kita sapih di umur 3 bulan karena ada permintaan. Itu. Yuk, langsung. Sing cekel. Sing enak sumune dah. Tak cekel lagi. Kala sing anu dah sireng. Dah sireng. Utu. Eh utu dah. Eh, kuwi wedok. Kuwi lho lar mu. Lah kuwi. Ha. Urut jeruknya. Si. Ini 22,25.
sudah memenuhi target minimal kan 21 kilo. Ini dulu bobot lahirnya 2,7 berarti ya hanya sedikit. Sudah bagus ini 22,25. Terus ini akan dipindah ke kandang penggemukan. Jadi dipisah dari induknya. Dipindah sana. Ini pesanan dari temen Jawa Tengah. Digendong ntar. Sing ireng ya? Ha. Yes. Talinya lepas. Sama ya, sama 22,35 jantan nih. Wes dipindah gendong ya. Itu yang ini masih belum ada yang booking, dijual nanti ya umur 5 bulan kalau nggak ada yang booking. Ini ada F2 yang itu. Nah ini induknya mati, kembung umur 2,5 bulan. Pertumbuhannya agak terganggu karena induknya mati. Terus iki sumuwi. Wah ini besar ini, 25 kilo bertanduk, F1 yang bertanduk. Ini masih free juga, lumayan bobotnya 25 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Indah ya. Yeah.
Jadi memang cemplai-cemplai itu kalau bobot lahirnya sudah besar, nanti juga pertumbuhannya sangat cepat. Apalagi lahirnya tunggal. Kalau lahirnya kembar atau 3 ekor gitu, ya beda nanti. Berbeda dengan yang lahirnya satu. Jadi nih, Dar, sana urung. Umur iki. Iki koyo urung patek umur to. Kurang 3 bulan kurang. Belum 3 bulan wis bene sik ae. Iki arek nek babon sing golek ya. Berarti memang sudah disapih. Ini induknya mungkin memang susunya sudah habis. Yang dipindah diharapkan nanti kandang yang ini diisi oleh betina-betina bunting yang baru. Tuh. Baik teman-teman, untuk hari ini cukup sekian. Kapan-kapan kita bahas yang lain lagi, misalkan tentang perlakuan untuk domba-domba yang baru lahir. Jadi ini banyak sekali betina-betina yang hamil besar. Kemungkinan nanti kita di bulan Mei itu adalah panen akbar. Jadi sekitar 50 ekor ini bunting. Bulan Mei, Juni itu jadwal lahirannya. Nanti kan kita belajar bareng-bareng bagaimana SOP untuk domba-domba yang baru melahirkan, untuk anak atau induknya. Cukup sekian, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.